Oke, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan untuk berapa sih takaran bensin 1 liter yang tepat itu yang gimana? Apakah seperti ini atau yang ini atau yang ini? Oke, baik. Kita buktikan, kita ukur bersama-sama pakai ini ya, gelas ukur ya. Ini 1 liter ya, bosku ya. 1 liter ini. Berarti 500 kali 2. Ya, bos ya. Ini 500 cc. Nanti dituangkan 2 kali ya, kita ukur bersama-sama. Mungkin sebagian orang pembeli bensin eceran ada beberapa orang yang ragu dengan penakaran yang dilakukan oleh pengecer itu sendiri. Kadang malah tidak ada 1 liter ya bos ya takarannya, untungnya maka akan lebih besar bagi si pengecer itu sendiri. Oleh karena itu, biar semua teman-teman tahu, jadi kita takar sama-sama bos ya. Oke, ini saya menggunakan air biasa bos ya, hanya untuk contoh aja. Ntar bos ya, ini di 500 cc bos ya, 500 cc kali 2 nanti jadi 1 liter. Cc. Oke. Sudah di 500, Bos ya. Kita tuang ke botol yang sama. Kita tuang pakai botol yang sama ya, Bos ya. Botol ini emang familiar lah di bakul ecer bensin karena botol ini sangat kuat, sering dipakai. Oke, ini setengah liter bos ya, kita tuangkan ke sini setengah liter. Untuk setengah liter seperti ini ya, kita lanjutkan. Sampai setengah liter lagi bos ya, ini yang setengah liter tadi kita lanjutkan 500 cc lagi. Oke, ini 500 cc lagi atau setengah liter lagi kita tuangkan ke ini. Oke,
Ini jadi 1 liter bos ya. Kita naikkan ke sini. Ini 1 liter dengan takaran yang benar. Jadi penampakannya kayak gini. Biasanya orang eceran jual kalau agak full kayak gini 9.000. Biasanya kalau 1 liter kurang seperti ini biasanya 8.000 setengah, 8.500. Jadi untuk takaran yang benar untuk 1 liter pakai botol minuman ini segini ya bos ya. Ya, perhatikan ini takaran yang benar. Jadi ya tinggal dipilih-pilih lah kalau mau beli bensin eceran biar sepadan ya dengan uang yang dikeluarkan. Biasanya kalau 1 liter pas kayak gini ini ada juga yang jual 9.000 kayak gini, itu malah untungnya makin banyak. Jadi ya sesuaikan aja lah, kita percaya aja sama pengecer bensin asal jujur. Dan mungkin video ini sekedar membandingkan aja untuk timbangan air 1 liter untuk bensin eceran biar tidak ada pengecer yang nakal ya bos ya. Oke, terima kasih banyak video kali ini, mungkin cukup sekian. Jangan lupa dicaci maki di kolom komentar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.